Siapa kat sini pernah tengok Super Sentai yang Power Rangers? Kalau anda dah tengok Power Rangers versi Jepun, versi Amerika dah biasa. Tapi ni versi Korea lah tengok. Semuanya berbeza dengan kat Jepun kecuali yang emas. Emas masih sama je dengan kostumnya. Mungkin tak cukup bajet atau kurang idea. Cuba ada banyak Rangers yang ada kat Korea. Tapi Rangers Perak tidak ada. Tak tahulah kenapa tak ada. Mungkin sebab masa tu Korea tak ada banyak sangat duit kot nak buat tu, jadi Perak tu. Jadi terpaksa jimat bajet, mereka terpaksa kurs satu saja. Mereka boleh dah berpower Rangers. Ya, okey. Tengok video penerangan dia yang ni sebab saya tak cukup maklumat lah. Sebab saya tak cukup maklumat, saya terpaksa tunjuk video yang ni. Malumlah, saya ni kurang idea. Ini sama saja macam kat Jepun tu, cuma sambungannya mereka ubah sikit kostumnya. Power Rangers Dino Force Brave. Serial ini merupakan adaptasi sekaligus sequel dari Zyuden Sentai Kyoruger dengan menggunakan aktor-aktor asli Korea Selatan. Dan sejatinya serial ini sudah mendapat lisensi resmi dari Super Sentai Series serta penggunaan nama Power Rangers yang merupakan trademark dari Saban Brands. Tidak seperti biasanya, di Korea penayangan Super Sentai hanya mendubbing ke dalam bahasa setempat dan mengganti judulnya menjadi Power Rangers. Namun kali ini, mereka punya inisiatif yang berbeda. Serial ini mulai tayang dari 1 April hingga 3 Juni 2017 sebanyak 12 episode dengan durasi per episode-nya yang hanya rata-rata 10 menitan saja. Tentunya dengan kembali menampilkan Torin, Candelilla, dan juga Lucky Hero. Uniknya mereka tidak hanya mengadaptasikan saja layaknya Saban Power Rangers, namun juga memodifikasi kostum dengan menambah aksen putih pada helmet dan juga bagian tubuhnya. Tidak hanya itu, persenjataan dan zodnya pun diubah atau lebih tepatnya ditukar satu sama lain. Sebagai contoh, Brave Red Dino tetap menggunakan motif Tyrannosaurus seperti versi Jepang Gabutira, namun dimodifikasikan dengan menambahkan cannon di kepalanya dan menjadi Cannon Tira. Jika versi Jepang Kyoru Black menggunakan Parasagan yang merupakan motif Parasaurus, namun untuk Brave Black Dino justru menggunakan motif Stegosaurus dengan chainsaw di kepalanya dan diberi nama Stegotop. Untuk versi Kyoru Blue yang kita ketahui menggunakan motif Stegosaurus yang disebut Stegochi. Namun di sini justru diubah ke mode Triceratop dengan nama Horsera. Motif Parasaurus malah digunakan untuk Brave Green Dino dengan nama Parasizer. Berbeda dengan versi Kyoru Green yang menggunakan Velociraptor sebagai motif Zaputor. Dan untuk versi Brave Pink Dino menggunakan motif Velociraptor dengan nama Raptorex. Yang tentunya tidak sama dengan versi Tricera yang merupakan Triceratop milik Kyoru Pink. Namun Teragodon atau dalam versi Korea disebut Terafon tetap menjadi zone milik Gold Ranger dengan motif Teranodon. Hanya saja sebagian warnanya diubah. Begitu juga dengan Brandy Gas yang diubah ke warna ungu. Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk membedakan produksi mainan Jepang dengan Korea agar memperlancar penjualannya. Serial ini juga pernah mengadakan crossover spesial dengan durasi 1 menit yang mempertemukan mereka dengan Zyoger atau dalam versi Korea disebut Power Rangers Animal Force dengan bintang tamu Masaki Inakao sebagai Johanul yang merupakan versi Korea dari Yamato Kazakiri. Itu kita tengok, mari kita tengok ini pula. Rangers Dino Charge versus Kyoruger. Setelah season ke-20 yang mengecewakan tersebut, nampaknya Saban kali ini lebih serius dalam penggarapan seri terbarunya, yakni Dino Charge dan Dino Super Charge, yang diadaptasikan dari Zyuden Sentai Kyoruger. Jika Kyoruger menekankan unsur legenda dan fantasi dengan balutan tema dinosaurus, namun di Dino Charge justru lebih menekankan unsur dinosaurusnya. Semua di sini dibuat lebih realistis dengan memasukkan unsur museum, sejarah, arkeologi, dan manusia gua. Dan tentunya teknologi pastinya. Musuh utama pun berasal dari luar angkasa, tidak seperti Kyoruger yang merupakan ras makhluk asing bernama Devos. Plotnya pun berkutat dengan perebutan super kekuatan yang disebut Energems. Sementara di Kyoruger, para musuhnya lebih berfokus pada membangkitkan Devos dengan mengumpulkan emosi manusia, yakni kesedihan, amarah, bahkan keceriaan. Suguhan cerita yang ringan, ceria dan fun,
Walau banyak jokes dari Nosan si Kyoru Blue yang masih susah dicerna oleh penonton Jepang, namun Kyoru Jer masih mendapat tempat di hati pemirsanya. Akan tetapi, Dino Charge terlihat lebih realistis dalam penyajian jokes. Kemistri antara para pemain membuat penonton suka dengan cara mereka melontarkan komedi satu sama lain. Plotnya pun berimbang antara para tokoh dan tidak menitikberatkan di satu orang saja. Dua season Dino Charge dinilai oleh sebagian besar fans adalah season terbaik di era Neo Saban. Ya, itulah pendapat orang. Pendapat saya itu bagus. Tapi kalau saya itu terfikir nak adaptasi kedua-dua ni lah. Yang gabungkan ni lagi versus lawan. Kalau saya tertarik lah nak buat macam tu. Tapi saya tertanya, kenapa nak buat macam tu? Ya, dia tertarik. Macam mana ada Rangers Jepun bertaruh dengan Rangers Korea. Itu yang saya fikir. Tapi Korea takkan mampu nak buat. Tapi dia fikir nak adaptasi ni. Tapi ya, saya kata bagus. Ya, saya fikir bagus juga. Okey, ada suka video ni tak? Ada tak suka, sila saja komen. Dan ada yang suka tu, sila saja share pada kawan-kawan anda di mana-mana negara pun. Okey, itu saja saya cakap. Yes, ada yang suka, sila tekan butang lonceng dan subscribe ya. Yang juga sila share pada kawan-kawan anda. Okey, goers, bye.